miles aside from us. So Sobat Fajar, apa kabar semua? Welcome back to my channel. Sekarang saya ada di Weekenders Bogor, 1 jam dari Jakarta aja. Kita akan coba untuk review kafe baru ya. Nongkrong, tempat nongkrong terbaru di Bogor. Silakan nanti kita bisa review dan juga kita akan kasih tahu hasilnya kepada Anda, oke? Simak terus. Ya Sobat Fajar, nambah satu lagi tempat nongkrong terbaru di Bogor, yaitu Weekenders Modern Thai and Coffee dengan alamat di Jalan Pajajaran Indah 1 nomor 1, tidak jauh dari pintu tol Bogor, Jakarta. Kalau dilihat dari gedungnya, gedung ini bertemakan industrial modern, bagus sekali. Oke, kami sudah masuk ke area dari resto atau kafe ini. Kita cari tempat parkir dulu. Tersedia tempat parkir mobil dan juga motor di sini. Kapasitas hanya 20 mobil. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam, kita dicek suhu dulu, suhu badan, dan juga hand sanitizer. Oke. Ada ruang tempat untuk menunggu, sementara kami dicarikan dulu kursi dan meja yang kosong. Lobinya kita harus nunggu dulu ya. Halo Kak, apa kabar? Baik nggak? Oh iya, ini kan masih nih Pak, ini di Bogor ya. Mulai dari mulai tanggal berapa? Ini apa pagi itu tanggal 21 Desember. 21 Desember, 21 Desember tuh. Jadi ini udah hampir sebulan ya. Jadi cepat datang nih ke sini. Mumpung masih banyak promo-promo. Terus ini konsepnya apa nih? Kalau kita sebenarnya konsepnya kan kita sih modern Thai juga, jadi kita modern Thai and coffee, jadinya otentiknya sama Thai food. Jadi Thai food, modern Thai food ya? Modern Thai food. Jadi banyak banget sini ada tom yum, ada macam-macam deh ya, yang suka masakan Thailand bisa datang langsung ke sini. Kopinya juga mantap. Terus jam buka sementara kita sih jam 10 sampai jam 7 kan, karena ada yang PPKM. Oh iya, karena PSBB ya? Iya, PSBB yang lanjutan itu jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Oh, jam 10 sementara sampai jam 7 malam, tapi kalau normal di jam 9, jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam. Apalagi kalau weekend ya? Weekend sama juga. Oh, oke. Jadi sampai jam 10 malam, tapi kebetulan sekarang lagi PSBB di Januari 2021 ini, jadi sementara tutup jam 7 malam. Terima kasih banyak nih, Kak Rafino. Ya. Enjoy, kan? Ya, enjoy. Terima kasih. Terlihat konsep dari resto dan kafe ini sangat matang sekali, dilihat dari desain interiornya, terus juga detail-detail yang kecil seperti lampu, sangat instagramable sekali kalau kita ambil foto di sini. Dan setiap hari dari mulai pukul 4.30 atau 5 sore itu ada live music. Thank you.
Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Di sini juga detailnya sangat diperhatikan sekali. Ada lampu dan pernak-pernik yang lucu sekali. Di lantai 2 ini sebenarnya untuk sementara belum dibuka, tetapi karena pengunjungnya banyak, jadi akhirnya mereka buka beberapa meja untuk pengunjung. Di lantai 2 ini terdapat musola untuk pengunjung muslim dan juga ada toilet. Oke, sobat, ini buku menu dari Weekenders. Sebelah sini adalah menu untuk minumannya. Tersedia kopi. Dimulai dari harga Rp24.000. Juga ada yang lain recommended-nya, seperti ada namanya Pipi Pulp, terus ada juga Summer in Canggu, ada The Fish Tuk Tuk Life. Dan lain-lain. Ini minuman makanannya. Appetizer dimulai dari harga Rp32.000. Ini salad. Sup, ada yang noodle sup juga di sini. Recommended-nya tom yum ya. Ada rice juga di sini, ada tom yum fried rice. Kita lihat dulu. Chicken juga, ayam, dan seafood, sapi, juga ada vegetable, dan terakhir adalah dessert. Sobat, selain dari buku menu juga kita bisa scan ya menu di sini pakai kamera. Jadi ini untuk keamanan kita juga, kita bisa pakai ini ya. Ya, ini juga untuk kesehatan. Mereka masukin dalam air panas dulu, seperti restoran di China ya. Masukin air panas, nanti kita makan, kuman-kumannya bisa hilang. Nice. Oke, ini adalah mood yang start. Bisa dicoba. Ya. Rasanya seperti apa? Seger. Seger. Sekarang yang ini ya. Pipi pulp. Tom yum pulp. Sebelah sini aja. Ini minumannya unik ya, karena dikasih matu es, jadi gelasnya di dalam sini, ini bisa lihat. Jadi selalu segar, nice. Oke, sobat, kita sudah selesai makan. Makanannya enak banget, recommended kayaknya untuk datang ke sini. Kita sudah habis, kita tinggal tunggu satu lagi dessert, yaitu sweet cassava ya, itu bentuknya ubi, ya bukan ubi, apa singkong ya, singkong Thailand ya. Oke, ini kita akan isi dulu customer feedback untuk Weekenders Cafe and Resto ini. Yang pertama adalah food quality is excellent, beverage quality, minuman juga excellent. Kebersihan okay. Service excellent. Ambience very nice. Value-nya bagus sekali. Ya, oke, kita udah selesai review tempat
nongkrong baru, weekenders. Ini logonya, ya. Oke, baru taruh di sini. Weekenders, ya. Jadi silakan datang, makanannya recommended, minumannya juga enak. So datang di sini, ada 1 jam dari Jakarta aja, weekend maupun weekday, tetap weekenders. Oke, see you. Assalamualaikum.